Di antara asam berikut yang merupakan asam terkuat adalah solusinya adalah jadi teman-teman asam yang paling kuat sebenarnya ada jenis asam itu asam kuat teman-teman. Jadi asam kuat itu ada dia jenisnya. Cara menghafalnya gini aja teman-teman, celana baru inor sobek. Berarti kalau celana nanti di sini HCl, kemudian HClO4, baru berarti HBr, kemudian HI, berikutnya ada HNO3, sobek berarti H2SO4. Ini semua adalah asam kuat. Nah, dari option yang ada, senyawa-senyawa yang ada di sini itu kan tidak ada di pilihan. Tapi yang diketahui adalah harga Ka-nya. Berarti kalau gitu teman-teman, kekuatan asamnya itu bisa ditentukan dari nilai Ka-nya. Jadi, kalau ada diketahui Ka, ketetapan asam, Ka-nya semakin besar, maka kekuatan asamnya akan besar. Artinya dia asamnya menjadi asam kuat. Makin kuat gitu ya. Kalau dia Ka-nya kecil, berarti nanti di sini kekuatan asamnya itu akan semakin kecil atau makin lemah. Jadi asamnya itu asam lemah, kayak gitu teman-teman. Nah, coba dulu kita cek dulu dari sini. Yang Ka-nya berarti paling besar. Berarti yang paling besar itu yang nomor berapa teman-teman? Ya, yang B ya teman-teman, 10-2. Berarti itu ada di HSO4 min. Kemudian kalau kita urutin, yang mana lagi teman-teman? Ya, ada yang ini ya, 10-4. Berarti ada HF. Kemudian yang mana lagi teman-teman? Ya, 10-6. Berarti ini ada HSO3 min. Kemudian berikutnya, nah ini kan sama nih, 10-10, 10-10. Nah, tinggal cek aja di depannya mana yang lebih besar. 7,2 atau 5,8 yang lebih besar? Ya, 7,2. Berarti lebih besar dari HCN dulu, kemudian NH4 positif. Inilah urutan kekuatan asam berdasarkan nilai Ka-nya. Berarti kalau gitu, asam yang terkuat itu adalah option yang ya, yang B. Sehingga jawabannya B. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.